Selepas kita menubuhkan Malaysia, selepas ada semua perjanjian penubuhan Malaysia ni yang dipersetujui, bidang kuasa negeri ni ada tiga saja. Berkaitan dengan tanah, agama, sumber air. Lain pada itu semua bidang kuasa kerajaan persekutuan. Tulis betul-betul. Yang kedua ialah isu pengilang yang menyorokkan beras tempatan itu isu di bawah kawal selia padi dan beras di bawah MOA. Saya harap mereka dapat melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Kita di pihak kerajaan negeri ini dah orang tak diberi kuasa. Kita harap perkara itu dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma saya dah cakap benda ini lama. Saya tak ada kartel. Ada kartel saya ulang banyak kali. Mereka ni pernah menafikan ucapan saya tu. Saya kata tak ada. Ada laporan akhbar kata mereka ni kata tak ada. Saya cakap tak betul. Tapi bila mereka pergi cek tu ada. Bila ada tu buatlah kerja betul tu. Contoh, contoh ya, saya baca. Dia ada kapasiti simpanan dia. Semua rekod tu ada kan. Bila cek tengok tiap-tiap kelang tu dia taruh ke tak. Berdasarkan kapasiti padi, lesen dia, berdasarkan kapasiti beras, dia simpan berapa? Adakah perlumbaan baru-baru ini untuk membeli padi pada harga paling tinggi sampai RM1,700 setan? Pasal apa dia boleh beli sampai mahal? Pasal dia buat, dia jual pada harga beras import kah? Itu persoalan dia. Adakah pembelian mahal tu kerana mereka telah menukar padi beras tempatan jadi beras import harganya? Itu soalan-soalan yang kena dijawab oleh pihak yang berkuasa lah. Janganlah suruh Sanusi pergi buat semua, bukan bidang kuasa dia. Saya cakap tu supaya agensi-agensi ambil tindakan. Kalau nak cakap tak boleh, teruk lah. Bila tak boleh cakap kan lah, jadi isu dia tembak kita balik. Sekarang kita maklumkan berapa kapasiti, berapa boleh simpan. Pasal apa berlaku pembelian pada harga tinggi, tiba-tiba turun jadi balik RM1,250 per tan. Pasal apa? Masa itu boleh beli RM1,700. Kemudian turun balik. Adakah kerana jualan padi beras tempatan dijual pada harga import tu telah disedari? Telah terkantui? Itu persoalan-persoalan yang kena jawab lah. Janganlah ambil tahun 2016 tu jadikan kami hitam untuk menutup kelemahan-kelemahan ni. Itu tak betul. Pasal bila kita korek balik, jumpa kes tu. Jadi apa nak jawab apa? Ya, yang mulut lebih laju pada otak. Ada tiga orang saya duduk tengok. Mulut dia laju pada otak dia. Kalau dia tak padam balik posting dia dalam tempoh 24 jam, kita ligan dia. Kita bagi dia popular. Dia nak popular kan? No? Kita bagi dia popular. Kita bawa dia pergi mahkamah. Pasal apa hang buat cerita ni? Padahal maklumat hang tak betul. Itu sajalah cerita tengah hari ni yang panas. Dan saya dapat laporan tadi pula, mai sumber baru daripada mana saya tak tahu, GLC yang disiasat tu bukan daripada Kedah pula dah. Kan? Dia kona rata aku tu. Kona pergi kot lain pula. Lah ni pasal apa hang buat kona banyak sangat ni? Mula-mula hamba kata Kedah. Bila kita dah sedia jawapan, hamba kata bukan Kedah pula. Jadi negeri mana? Jadi hebatlah betul-betul. Jangan guna agensi-agensi ini semua untuk korek berita-berita para benar tergantung untuk jadi spekulasi, untuk menutup kelemahan agensi dan jabatan di bawah kementerian yang bertanggungjawab. Menyusahkan orang, menimbulkan kekeliruan. Cakap yang betul saja. Atas dunia ni, bila kita cakap benda yang betul, kita akan selamat sepanjang masa. Kalau kita duduk mengelak sini, mengelak sana, bubuh kau tu, bubuh kau ni, bila orang jawab betul, kita akan tui. Cari kami hitam lain pula. Ni tak selesai kerja macam tu. Cakap yang betul je. Kalau kata kami tak mampu untuk jadi kerajaan dah, kerajaan yang kami tak mampu buat, hampa letak jawatan. Ganti lain pula. Amin. Ha. Kata saya tak boleh jadi menteri, saya tak mampu. Saya larat naik lembu je. Berhentilah. Pergi jadi buat kerja lain pula. Kan? Saya tak boleh lantik menteri KPDN, KCP, pasal dalam parti-parti yang membentuk kerajaan saya ni tengah berebut.
Abang betul-betul. Abang betul nak latih menteri tak boleh. Nak jaga harga barang. Lemahlah kerjaan tu. Tak payahlah cari rekan hitam nak pergi salah orang ni. Sekian, terima kasih.